Oke, kali ini keluarga Lito sudah berada di Dieng Theater. Perjalanan ke sini tadi lumayan lama dari Magelang. Kemudian kontur tanahnya juga agak sedikit menanjak, pokoknya lumayan mengasihkan. Nah, sekarang sambil menunggu Habi dan yang lainnya parkir, kami sekarang berada di souvenir besi putih. Besi putih ini sama dengan apa sih, Mas? Besi putih itu ya emang bahan baku besi putih. Cuma ada di Dieng? Enggak. Kalau bahan baku aslinya dari Ternate, Morotai. Oh, kemudian nanti dijadikan begininya di mana? Diolah lagi, jadi semacam begini. Perhiasan. Ini, tetapi ngolahnya di mana? Di Dieng atau di? Enggak, di mana? Artinya Wonosobo. Oh, dari Wonosobo. Nah, seperti ini nih, lihat nih. Oke, macam-macam. Di sini ada pisau. Kemudian ini ada pinset. Nah, ini boleh nih untuk kalau mau jerawat. Kemudian ini juga sama. Tapi kalau ngambil satu set lebih murah, cuma 90.000. Ini mutiara, Mas. Itu mutiara air tawar. Empat, ya. Cincang, daging, sayur, buah. Yang budidaya, bukan? Baja putih. Oh, buah, usus, belut. Ini apa ini? Batu apa? Itu kalau di sini nyebutnya kalsidon. Kalsidon. Oh, ada yang nyebut. Bisa. Nah, tadi di sini kita semuanya ngambil ini nih. Nih ya, gelangnya seperti ini. Nih. Kalau yang ke Dieng, jangan lupa mampir ke sini ya. 15. Oke. Nih, sambil semuanya sudah pakai. Baby A juga udah pakai ya? Mana? Cia. Cia mah. Cia mau pakai juga? Coba, coba. Kami pakai kan. Oh, Tanti, nah. Ah, pakai gelang sama. Tunggu-tunggu nanti. Digituin, tunggu. Gelang. Kakak-kakak pakai juga. Gelang. Gelang katanya. Oh, ada Bang Sultan. Gelang, Bang. Nah, Baby E juga pakai loh. Asik. Oke. Oke, jangan lupa tadi sesuai dengan pesan Umi ke souvenir besi putih yang berada tepat di Dieng Theater. Oke.